Apel Akbar kembali dilakukan oleh sahabat Ganjar. Kali ini bertemakan Saga Tradisional Dance Festival Jawa Tengah yang dilaksanakan di GPK Bina Bakti Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan dimulai dengan pemberian sambutan dari DPC Kabupaten Semarang, dilanjutkan dengan sambutan dari DPW Jawa Tengah Parikesit Sosro Diharjo, dan terakhir dari Ketua Umum Sahabat Ganjar Gus Nahib. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan komunitas seni tari melakukan deklarasi dukungannya terhadap Ganjar Pranowo melalui Sahabat Ganjar. Pembacaan ikrar janji mewarnai deklarasi dukungan tersebut. Semoga dengan bertambahnya dukungan terhadap Ganjar Pranowo, keinginan Sahabat Ganjar untuk Bapak Ganjar Pranowo menjadi presiden pada tahun 2024 dapat tercapai. Deklarasi relawan Sahabat Ganjar Jawa Tengah. Deklarasi relawan Sahabat Ganjar Jawa Tengah. Kami relawan Sahabat Ganjar. Kami relawan Sahabat Ganjar. Dan pelaku seni budaya tradisional Jawa Tengah. Dan pelaku seni budaya tradisional Jawa Tengah mendeklarasikan Bapak Haji Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 2029. Puas, bangga, senang karena kita dapat melaksanakan dengan baik. Jadi menunjukkan dukungan masyarakat kepada Bapak Ganjar Pranowo semakin banyak. Jadi setiap hari, mungkin tiap menit, tiap minggu semakin bertambah. Dan kedepannya di 2024, Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden. Yang benar? Pilih Ganjar. Yang benar? Pilih Ganjar. Yang benar? Pilih Ganjar. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.